Oke guys, kali ini kita akan masak ayam masak merah. Oke, pertama sekali kita campurkanlah dulu ayam kita dengan kunyit dengan garam. Kita gaulkan dulu teman-teman. Sebelum kita goreng dia, kita gaulkan dululah. Kita gaul hingga sebati ya teman-teman, sebab nanti kita akan goreng dia separuh masak. Oke teman-teman, stay tune. Oke teman-teman, ayam kita dah siap diadun dengan kunyit dengan garam. Oke, stay tune, tengok bahan-bahan yang kita gunakan untuk masak nanti teman-teman. Guys, kita panaskan kuali kita sudah pun panas. Kita masukkan minyak. Proses yang pertama, kita goreng ayam kita dulu teman-teman. Separuh masak. Okey. Alright, stay tune teman-teman. Okey guys, minyak kita dah panas. Kita goreng dulu kita punya ayam. Okay guys, ini proses ayam kita yang pertama yang kita goreng dah baru masak. Okay, kita akan katung dia, angkat dia teman-teman ke pinggan kita dulu. Alright, stay tune. Okay guys, ayam kita dah masak kesemuanya. Tunggu next cara masakan kita. Okay guys, persiapan kita untuk masak ayam masak merah sudah pun siap teman-teman. Ayam kita sudah siap digoreng. Okay, bahan-bahan simple yang kita gunakan ada bawang merah, yang ni bawang putih, bawang merah, halia dengan cili sudah di blenderkan. Alright, lepas tu kita ada serai dengan bunga lawang, bunga cengkih, semua ada kat sini teman-teman. Okey, lepas tu ini dia sos cili yang kita gunakan teman-teman. Okey, jom tanpa membuang masa kita panaskan kita punya kuali, kita masak kita punya ayam masak merah. Jom teman-teman. Okey guys, proses kita memasak ayam masak merah kita. Kita tumiskan bahan-bahan dulu teman-teman. Okay guys, kuali kita sudah pun panas. Kita masukkan dulu kita punya bahan-bahan. Okay, serai dengan bunga lawang, bunga cengkih, semua ada. Cuma satu tak ada, kayu manis saja teman-teman. Harap-harap dia sedap lah teman-teman, dia pun satu tak ada. Okay. Guys, bahan kita telah pun harum baunya. Kita masukkan sedikit gula. Okay, kita kacau-kacau. Kita masukkan perisa. Inilah cara saya teman-teman. Inilah bersih saya memasak ayam masak merah bersih hand baling. Okay guys, seterusnya kita masukkan tomato yang telah kita potong dadu. Okey, teman-teman.
kita masukkan chili sauce. Oke, lemon. Oke guys, bahan-bahan kita sudah pun masak. Lepas ni kita akan masukkan ayam lah, teman-teman. Nampak berseri kita punya ayam masak merah. Oke guys, kita masukkan kita punya ayam. Ini ayam kita, teman-teman. Ayam merah. Guys, ini pun sekejap saja masaklah, teman-teman, sebab ayam dah digoreng. Bahan-bahan yang kita tumis tadi semua pun dah masak. Okey, jadi kita akan update proses seterusnya. Okey guys, kita punya ayam masak merah sudah pun siap. Alright, jangan lupa subscribe channel Hendry Balen. Okey, stay tune, nanti kita akan masukkan ke dalam pinggan. Okey guys, ayam masak merah kita versi Hendry Balen sudah pun siap. Jangan lupa subscribe channel Hendry Balen. Okey, terima kasih teman-teman. Okey guys, kita punya ayam masak merah sudah pun siap dimasak. Terima kasih kepada yang menonton saya punya channel hingga ke akhir siaran. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, share and subscribe channel Hendry Balen. Bye.